Jadi bab kapal ni, kita bukan nak cerita bab kapal, cuma nak cerita satu riwayat. Saya sebut awal-awal, riwayat ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Riwayat ini datang daripada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Tabari itulah yang dia ni menyebutkan sebuah asar yang gharib. Bila sebut asar yang gharib, apa makna gharib? Gharib ni maksud dia luar biasa, gharib ni maksud dia pelik, gharib ni maksud dia aneh. Riwayat apa yang luar biasa sangat? Riwayat apa yang pelik? Riwayat apa yang aneh? Jadi Imam Tabari bawa mari satu riwayat yang gharib melalui hadis Ali bin Zaid bin Ja'dan daripada Yusuf bin Mahran daripada riwayat Ibnu Abbas. Ingat poin tadi, asar yang gharib. Ibnu Abbas meriwayatkan, suatu ketika dahulu bila orang-orang Hawariyin, dalam Quran ada sebut Hawariyin. Kaum siapa Hawariyin ni? Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah, kaum Nabi Isa alaihi salam. Kaum yang beriman dan pengikut Nabi Isa, Al-Quran taglinekan mereka, labelkan mereka golongan Hawariyin. Benda ni, riwayat ni berlaku pada zaman Nabi Isa. Jadi golongan-golongan Hawariyin satu hari ni, mereka bersembang dengan Nabi Isa. Apa permintaan mereka kepada Nabi Isa? Salah seorang daripada Hawariyin ni berkata, wahai Nabi Allah Isa ibnu Maryam, sesungguhnya ada baiknya kalau kita cari seorang lelaki daripada kalangan kita sebagai wakil. Cari lelaki seorang sebagai wakil untuk apa? Sebagai wakil untuk pi cari kapal dan bahtera Nabi Nuh dulu. Ini aju permintaan daripada seorang Hawariyin kepada Nabi Isa, cari seorang daripada kita kalangan lelaki yang dia ni sebagai wakil kita, pi cari di mana kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian lelaki ni kalau dia jumpa, bila dia balik, dia akan cerita kepada kita bagaimana hal ehwal kapal Nabi Nuh tadi. Bila ini permintaan Hawariyin, Nuh dengan Isa, oh jauh. Isa ni lepas Isa Muhammad dah, nak suruh pergi cari kapal pula. Jadi Nabi Isa ni termenung sekejap, kemudian dia kata, aku akan bawa kamu ke satu tempat, maka ikutilah aku. Jadi bila dia kata situ, aku akan bawa kamu ke satu tempat, ikut aku. Tapi dia tak cerita dalam riwayat tu tempoh lama mana perjalanan mereka. Cuma dia kata, ikut aku akan tunjuk satu tempat. Kemudian riwayat tu bersambung, mereka sampai di sebuah bukit pasir. Hawariyun dengan Nabi Isa tu sampai di sebuah bukit pasir. Lalu bila sampai di kaki bukit pasir tadi, Nabi Isa ambil segenggam pasir dengan telapak tangan dia. Nabi Isa ambil pasir tu dengan telapak tangan dia, lalu dia bertanya kepada Hawariyin tadi, wahai Hawariyin, tahukah kamu apakah ini? Padahal dia ambil pasir saja, tapi dia tanya, tahu tak kamu apa ni? Lalu kumpulan-kumpulan Hawariyin kata, hanya Allah dan utusannya lah yang lebih mengetahui apa benda tersebut. Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya inilah mata kaki Ham bin Nuh alaihi salam. Pasir ni apa dia? Mata kaki. Bila sebut mata kaki, tahu tak mata kaki tu apa? Bukulah. Buku lali orang panggil mata kaki. Mata kaki Ham bin Nuh. Anak Nabi Nuh kan tinggal tiga tu, Sam, Ham, Yafis. Ham. Mata kaki Ham, pasir. Lalu tercengang-cenganglah Hawariyin dalam keadaan kepelikan. Lalu tiba Nabi Isa alaihi salam betul-betul berdiri di bukit pasir tersebut, lalu dia mengangkat tongkat dia.
Lalu Nabi Isa pukul tongkat dia dekat atas bukit pasir tersebut. Dia kata apa? Bangunlah kamu dan berdirilah dengan izin Allah. Bangunlah kamu dan berdirilah dengan izin Allah. Tiba-tiba pasir itu bergerak-gerak. Kemudian muncullah seorang lelaki. Dalam keadaan dia muncul tu duk kibah-kibah pasir duk atas rambut dia. Macam seolah-olah ada orang dalam pasir tu, bila dia keluar penuh pasir atas kepala, dia duk kibah-kibah-kibah. Bagaimana rupa orang tersebut? Dalam keadaan sudah muka dia nampak tua dan rambut dia dipenuhi dengan uban. Lalu Nabi Isa dilihat oleh Hawariyun, Nabi Isa tanya lelaki yang baru keluar dari pasir ni, dalam keadaan inikah kamu meninggal dunia? Dalam keadaan lagu ni ke? Muka hak tua rambut berubang? Tidak. Aku meninggal dulu dalam keadaan muda. Tetapi bila aku mati, aku mengingatkan bahawa kiamat sudah pun berlaku. Allah ambil nyawa dulu bila dia mati tu, dia ingat tu dah hari kiamat. Hingga takutkan aku pada hari kiamat, menyebabkan aku duduk dalam pembaringan dan permakaman aku ini, sangat takut sampai wajah aku ubah jadi tua, rambut aku hak hitam semua jadi putih. Faham ke tak ni? Setakat ni, faham? Siapa tu? Ham lah tu, anak Nabi Nuh. Dia mati muda, tapi takut dia mati dulu, ingat hari kiamat berlaku, dah sampai muka dia nampak tua, rambut dia beruban. Lalu Nabi Isa tanya kepada dia dua soalan. Dah kamu nak tahu pasal kapal Nabi Nuh kan? Ni anak Nabi Nuh, hak duduk dalam kapal ni. Apa soalan Nabi Isa? Yang pertama dia kata, ceritakan kepada kami bagaimanakah keadaan, rupa bentuk dan hal ehwal bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Ham pun bercerita, sesungguhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam panjangnya ialah 1200 hasta. Ham kata panjang dia 1200 hasta, manakala lebarnya ialah 600 hasta. Panjang 1200, lebar 600 hasta. Dan kapal Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 3 dek, 3 tingkat. 3 tingkat. Tingkat yang pertama dipenuhi dengan haiwan-haiwan dan binatang-binatang yang liar. Tingkat yang kedua untuk Nabi Nuh dan kaum-kaum yang beriman dengan dia. Tingkat yang ketiga dipenuhi dengan unggas-unggas dan burung-burung. Itu gambaran kapal Nabi Nuh yang disebut oleh Ham. Lalu dia menyambung, apabila kedua-dua tingkat ini ada haiwan belah atas, burung dan unggah belah bawah, pastilah kapal ini akan dipenuhi dengan najis-najis binatang tadi. Takkanlah duduk atas kapal makan tak berak dah. Bila berak, penuh dengan najis-najis atas kapal. Bagaimana najis-najis ini boleh dihilangkan dan dicuci? Ini kata Asar Ghori ni, jangan pelik ya. Ni buka Ibnu Katsir boleh tengok. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah wahyu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu pi geletek ekor gajah. Pi tempat gajah, geletek ekor dia, biar gajah ni rasa geli. Jadi Nabi Nuh pun pi geletek ekor gajah. Bila dia geletek ekor gajah, daripada ekor gajah tu keluar seekor babi betina. Sudah ustaz lagi pelik ni. Geletek ekor gajah tu keluar babi betina. Bila keluar babi betina, babi betina lihat duk melahap kotoran-kotoran hak ada duk atas kapal. Najih-najih ada atas kapal, kawan tu hak jom makan. Cuci hak tu makan. Tiba-tiba di waktu yang lain mari tikus, kau tahu celah mana. Tikus ni duk korek-korek kayu kapal, duk kerik-kerik tali-tali hak duk ikat kapal-kapal. Jadi sekali lagi Nabi Nuh alaihi salam dikurniakan wahyu oleh Allah supaya pi tepuk tampak muka singa antara dua mata dia. Pi cari singa, tampak atas muka singa tu.
Nabi Nuh pun pergi cari singa, dia pun pak tampak atas singa tu, tiba-tiba keluar daripada hidung singa, helang-helang jantan dan helang-helang betina, terbang pergi cari tikus tadi, makan-makan sampai habis. Soalan yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua, wahai Ham, bagaimanakah Nabi Nuh boleh tahu bahawa semua daratan pada waktu itu sudah ditenggelami oleh air? Bagaimana Nabi Nuh boleh tahu? Begini, sebenarnya waktu Nabi Nuh nak tahu, nak cek, nak periksa, nak detect adakah sekarang ni bumi sudah dipenuhi air, buat permulaannya Nabi Nuh ini utuskan, lepaskan seekor burung gagak. Gagak han cuba picek semua kawasan dah tenggelam atau belum. Tiba-tiba gagak ni terbang, dia sampai satu kawasan, dia tengok banyak bangkai. Bila tengok bangkai, gagak tu pun turun duk ralik makan, dia terlupa pesanan Nabi Nuh tadi. Akibatnya tak balik-balik, Nabi Nuh mendoakan kecelakaan untuk burung gagak tadi. Jadi akibat doa Nabi Nuh ni, biar dia sentiasa rasa tak aman, sentiasa dibenci, sentiasa diburu oleh manusia. Dan dia tak boleh menetap di kawasan perumahan-perumahan manusia. Dia pun jadi takut dengan doa tadi. Dia ni lepas pada zaman ni, kalau kita katalah riwayat ni betul, gitulah jadi dia. Jadi buruan orang, jadi benci orang, dia pun tak bersarang dekat kawasan rumah orang. Akibatnya kali kedua Nabi Nuh lepaskan burung merpati. Tak boleh jadi gagak ni, lepas burung merpati. Bila lepas burung merpati, burung merpati ni bawa balik dua benda. Kat paruh dia pohon, pohon apa gagak? Pohon zaitun. Dekat kaki dia pohon tin. Paruh dia pohon zaitun, kaki dia pohon tin. Melalui dua pohon tersebut, tahulah Nabi Nuh bahawa semua daratan pada waktu tersebut sudah ditenggelamkan oleh air oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dia pun ambil ikat tali pinggang dia tadi, dia pun kalung pada kepala burung merpati, mendoakan burung merpati ini tergolong dalam binatang yang sentiasa diamankan dan sentiasa jinak. Dan dia ni boleh menjadi tempat tinggal dia, kawasan-kawasan perumahan dan penempatan manusia, disukai dan dijinaki oleh manusia. Lepas tu habis dua soalan ni, Allah, geng Hawariyun tengok lagu ni rasa tak puas hati. Dua soalan saja. Wahai Nabi Allah Isa, boleh tak kami bawa balik orang ni supaya kita balik kampung kita, negeri kita, biar orang lain boleh tanya soalan lain. Lebih-lebih pula dah. Biasa Bani Israel kan. Nak bawa balik pula Nabi Isa periduk tadi, nak suruh orang kampung tanya. Tanya lagi soalan-soalan lain yang kamu nak tanya. Mustahil, kata Nabi Isa. Sebab tidak mungkin manusia yang sudah putus dan tidak diberikan rezeki oleh Allah akan tinggal bersama dengan kita. Dia nak makan apa? Maksudnya dia dah di alam lain. Nabi Isa pun kembali menyuruh Ham tadi kembali kepada asal dia, kembali masuk dalam pasir, jadi seperti biasa. Saya sebut awal-awal tadi, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari bawa riwayat ni, asar yang gharib, melalui hadis Ali Ali Ibnu Zaid Ibnu Jaddan daripada Yahya bin Mahran, daripada riwayat Abdullah Ibnu Abbas. Nak cari, rujuk tafsir Ibnu Katsir. Sahih ke dia, betul ke dia, salah ke dia, tak pasti ke dia, saya rujuk ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir letak dalam tu sebagai salah satu pembicaraan tentang ayat wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Okey, pukul 9 dah.